Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, kali ini saya sepilkan, saya pamerkan paket-paket ikan koi berkualitas. Harganya sangat-sangat terjangkau. Tanpa lama-lama lagi, kita sepilkan. Nah, ini paket pertama ada Minion Siro Butsuri. Ukurannya 12 BU. Wah, cakep-cakep. Nah, ini untuk bahan-bahan ya. Ini sangat layak untuk dibesarkan. Bisa nah, buat keeping-keeping nih. Nah, juga bisa. Ini high quality ya. Harganya? Untuk harganya Rp150.000 saja. Untuk 5 ekor ini ya? Ya, untuk 5 ekor ini. Nih, teman-teman. Cakep. Sumi pekat atau hitamnya pekat. Oke, lanjut di paket nomor 2. Di bak nomor 2 ada Hiutsuri, size-nya 12 cm. Size-nya 12 cm. Nah, nih kita lihat-lihat dulu nih. Nah, cakep. Suminya pekat atau hitamnya pekat, pattern-nya oke. Untuk harganya di 5 ekor ini Rp150.000 juga. Nah, itu video detailnya ya. Yang suka keeping-keeping monggo. Ini juga sangat layak dibesarkan ya, teman-teman. Oke, lanjut paket nomor 3. Lanjut paket nomor 3 ada Soa Sansoku, ukuran 12-13 cm. Nah, ini juga layak untuk dibesarkan ya. Ukurannya 12-13 cm. Harganya Rp150.000 juga. Oke. Ini berarti khusus untuk paket-paket minion-minion yang siap untuk di-keeping ya? Nah, betul. Oke. Yuk lanjut paket nomor 4. Di paket nomor 4 ada Soa Tategoi ya. Nah, itu sumi-suminya atau hitamnya sudah mulai keluar ya. Untuk ukurannya di 20 cm. Ini tak kasih harga murah, harganya Rp100.000 saja, cepet-cepetan. Nah, ada moto gurunya juga, suminya yang tategoi sudah mulai keluar. Cakep nih teman-teman. Lanjut paket nomor 5. Ada apa ini? Di bak nomor 5 ada Hiutsuri Doitsu. Nah, ini Hiutsuri Doitsu ini termasuk barang langka ya. Kebanyakan yang Hiutsuri itu yang sisik. Tapi ini yang Doitsu, hitamnya super pekat. Ini untuk ukurannya 19 cm ya. Untuk harganya cepet-cepetan juga Rp100.000 saja. Nah, ini harganya Rp100.000 saja sudah mendapatkan ikan yang langka. Oke, lanjut paket nomor 6. Oke, lanjut di paket nomor 6. Ada Akahajiro. Nah, ini Akahajiro nih. Untuk Akahajiro size-nya 27 cm. Untuk kelaminnya betina. Nah, ini Akahajiro. Untuk harganya Rp150.000. Lanjut paket nomor 7. Paket nomor 7 ada Red Caramel Ginri. Nah, ini calon punuk ya. Ginrinya juga rapat. Calon punuk, sudah kelihatan punuknya. Untuk ukurannya 25 cm jantan. Untuk karamel gendren puno ini harganya Rp150.000 saja. Wah, tuh udah kelihatan tuh, cakep tuh bahan puno udah kelihatan. Lanjut paket nomor 8. Di paket nomor 8 ada Goromo 25 cm.
Ini gurumanya tuh, cakep. Kelaminnya jantan. Untuk harganya Rp150.000 saja. Ukurannya 25 cm ya. Lanjut paket nomor 9. Paket nomor 9 ada Sanke. Nah, ini bodinya joss. Sanke size 30 cm. Jantan tulen. Nah, ini bodinya joss ya. Harganya Rp150.000 saja. Oke, lanjut paket nomor 10. Paket nomor 10 ada Kujaku. Nah, itu dia. Kepalanya bersih. Untuk size-nya di 24 cm. Kelaminnya betina. Untuk Kujaku ini size-nya 24 cm, harganya Rp150.000. Oke, lanjut paket 11. Lanjut paket nomor 11. Paket nomor 11 ada Hiutsuri. Untuk ukurannya 32 cm. Kelaminnya betina. Harganya Rp200.000. Strong ya. Tuh hitamnya pekat. Lanjut paket nomor 12. Lanjut paket nomor 12. Ada Benikiko. Untuk ukurannya 27 cm. Kelaminnya betina. Untuk Benikiko ini harganya Rp200.000. Wah. Cakep, patternnya original ya, tidak ada cut-cut. Lanjut paket nomor 13. Paket 13 ada Kohaku Doitsu. Nah, ini Kohaku Doitsu ini ukurannya 27 cm. Untuk kelaminnya betina. Putihnya bersih ya. Sirip kanan kiri, ekor, sirip atas aman. Untuk harganya Rp200.000. Oke, lanjut nomor 14. Paket 14 ada Karamel Ginrin. Nah, Ginrinnya oke, bodinya oke. Untuk ukurannya 33 cm. Kelaminnya betina. Nah, untuk Karamel Ginrin ini harganya Rp200.000. Lanjut nomor 15. Paket 15 ada Showa Sansoku. Nah, ini disikat dulu ya guys. Nah, cakep ini teman-teman. Hitamnya pekat, merahnya oke. Moto Guru imbang, cakep. Untuk ukurannya 24 cm, kelaminnya jantan. Nah, ini harus diburu dulu ya, teman-teman. Nah, tuh ikannya. Joss pokoknya. Untuk harganya di Rp200.000. Cepet-cepetan ya. Nah, ini cakep ini. Oke Bolo, itu tadi hasil review 15 paket ikan koi berkualitas, harganya sangat terjangkau. Untuk info pemesanannya, nomornya ada di deskripsi ya. Oke, itu saja Bolo.
Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan info lebih lanjut dari kita. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya.